update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2002. Gala Sky yang memiliki aktivitas atau kebiasaan baru, yaitu belajar melukis menggunakan cat air dengan media kardus untuk tempat apa saja yang ingin dicat atau dilukis Gala Sky. Gala juga memiliki kebiasaan melukis di atas balkon kamarnya. Tak hanya mewarnai ke media kardus, namun Gala Sky juga melukis dan mewarnai kakinya. Akhirnya, kaki Gala pun menjadi perhatian dari Fadli Faisal, yang terlihat terganggu akan kaki Gala Sky yang masih kotor. Fadli pun menyebut Gala sebagai seniman. Oh, itu kena kaki, sayang. Iya. Lagi ngapain? Nulis. Gak bisa itu dicuci. Nah, jadi seniman aja tiba-tiba ditinggal bentar. Senang banget nih. Dan ada momen yang sangat lucu serta menggemaskan yang dilakukan oleh Gala Sky. Ia merengek menangis karena ingin bermain bola dengan pamannya, yaitu Fadli Faisal. Terlihat Gala pun mengadukan hal tersebut kepada omanya, Ibu Dewi Zuriati. Berikut ini video lengkapnya. Adanya lagi emang dulu, bilang banget. Emang dulu. Main bola. Main bola. Ajak airnya tuh main bola. Main bola. Hari demi hari, dunia Gala Sky nampak semakin berwarna. Ia pun bermain apa saja sesuka hatinya. Hal ini pun didukung oleh keluarga dan para pengasuhnya, sehingga membuat Gala Sky meskipun usianya kurang dari 2 tahun, namun ia nampak semakin aktif, lincah, terlihat pintar dan cerdas, serta selalu ceria, sehingga membuat orang-orang yang melihatnya berdecak kagum, apalagi para penggemarnya yang selalu menanti-nantikan video-video Gala Sky terbaru dan terupdate. Seniman aja tiba-tiba ditinggal bentar. Senang banget nih.